Halo guys, welcome back to DAF Editing Tutorial. Di kesempatan kali ini, gue bakal ngasih tahu tutorial gimana caranya kita mengatasi HP yang nggak bisa dicas. Jadi, gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Jadi, caranya kalian pertama kali lakukan adalah matikan HP kalian ya. Daya mati, bukan matikan biasa. Caranya kalian cukup tekan tombol power hingga lama. Hingga muncul seperti ini, ada pesawat, hening, mulai ulang, dan daya mati. Langsung aja kalian klik di daya mati, nanti kalian hidupkan kembali. Dan kemudian kita lanjut ke cara yang kedua. Di cara kedua yang kalian lakukan adalah coba bersihkan dulu lubang casannya. Siapa tahu ada debu atau apa yang menyumpal hingga charger kalian itu nggak bisa masuk hingga ke dalam. Setelah udah kalian bersihkan, kita lanjut ke cara yang ketiga. Di cara ketiga yang kalian lakukan, kalian bisa update sistem kalian. Caranya gampang, kalian cukup masuk ke setelan atau pengaturan, kemudian kalian klik tentang ponsel, nanti ada perbaruan sistem. Di sini kalian klik di bagian 3 titik ujung paling kanan. Di sini kalian kalau bisa perbaruannya menggunakan WiFi aja, karena bakal banyak banget ngabisin kuota kalau kalian pakai data seluler. Nah, udah kalian pakai WiFi, kemudian langsung aja kalian klik di bagian unduh pembaruan. Di cara keempat atau yang terakhir kalian bisa ngelakuin ini kalau misalnya kalian nggak bisa ngecas, yaitu ganti kabel casan kalian. Takutnya kabel kalian itu ada kerusakan. Kalau menurut kalian caranya kurang, kalian bisa komen di kolom komentar biar gua buatin yang versi 10 cara biar lebih mantep. Ya, jadi kayak gitu caranya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian klik like, komen, dan subscribe, itu terserah kalian. Kalian jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga butuh tentang video ini. Kalian juga bisa follow Instagram saya, yaitu @davaprimananda di Instagram. Jangan lupa untuk kalian follow dan like. Saya Dava Primananda, seperti biasa.